Eh ada orang Den. Oh my god Den. Ada itu. Dua orang cuy. Aliran sesat yang memang mereka anut gitu. Ini gak ada benar sama sekali. Jangan kalian contoh juga yang di rumah. Halo. Hai Ci. Hai Ci. Oke guys, selamat datang kembali lagi guys. Jadi kita hari ini kembali lagi ke tempat itu guys. Dan di sini kita buat memastikan, karena kita terakhir kita dapat infonya dari orang sini kan. Dia bilang dia kembali lagi ke situ ya. Iya, kembali. Ada lagi beberapa yang ngelihat gitu loh guys, dia pergerakannya orang yang memakai mukena langsung dia melewati melintasi area ini kan. Dan kita putuskan buat kembali ke tempat ini. Tapi kita disarankan kembali ke tempat ini di jam pas mau senja. Agak ya? Senja, sorry. Agak senja. Gitu. Mungkin memang jam-jamnya orang sholat juga ya. Apakah dia memang ngikutin jam sholat seperti kita ya kan? Ya mungkin bisa jadi sih. Bisa jadi ya kan? Nah ini kan kebetulan kita udah mau gelap nih guys ya. Dan di sini kita bakal mau ngintai dia menggunakan drone dulu untuk kita lihat secara langsung. Dan ini jarak mobil kita dengan musola itu lumayan nih. Sekitar 1 kilo lebih ada nih. Kita jalan kaki. Tapi kita pantau lewat drone supaya kita bisa ngelihat langsung. Daripada kita langsung ke sana kan takutnya enggak ada dia. Bahaya juga. Bahaya juga sih jatuhnya nanti. Yaudah guys, kita terbangkan drone dulu guys. Jadi sebelum video ini dimulai guys, alangkah lebih baik kalian subscribe channel aku di tombol merah bagian bawah, dan subscribe channelnya Bayu Wahyudi. Dan jangan lupa follow Instagram kami guys di link di bagian bawah biar kalian update tentang keseharian kita guys. Let's get it. Oke guys, jadi kita udah terbangkan drone guys, kita lihat dan kita lihat situasi yang ada di sekitar sini. Oke, ini kita masih di area luar nih guys, kayaknya di bagian rumah yang pertama itu. Iya, rumah yang gedung itu kan, kayak gedung masih rumahnya. Nggak tahu, kayak rumah tinggi aja sih bay. Nah kita ke samping guys, ini rumah yang di area apa namanya nih, area yang kiri itu. Yang dekat tanaman lumpur-lumpur dan itu. Kayak gini nih masih ada yang menghuni nggak deh kalau kau lihat di sini Den? Masih. Yang sosok kau lihat apa di sini Den? Yang kita lihat kemarin masih ada. Masih ada ini, masih ada, masih ada. Cuman yang paling jelas di sini apa aja yang, masih ada kan? Yang monyet kemarin itu, yang kayak sosok monyet itu masih ada. Masih ada ya. Oke, kita telusurin dulu guys sama rumahnya guys. Waduh serem sih. Wih serem banget cuy, ini udah mau gelap kayak gini malah makin serem rasaku dibanding yang udah malam banget gitu kan. Udah biasa kan. Tapi kalau udah masuk senja nih menurut aku energinya juga beda. Energinya itu makin serem gitu loh. Iya. Oke, kita lihat guys. Apa kita ke air terjun dulu kah? Bisa. Kita terjun dulu. Explore dekat situ dulu. Takutnya kan dia ada sekitar situ. Kita ke air terjun dulu guys. Nah, kita udah sampai di air terjun nih guys. Ini masih kosong, nggak ada apa-apa sih, nggak ada pergerakan. Tuh di bagian area sampingnya. Yaudah kita langsung aja guys ke musola ya. Iya. Kita ke musola. Dari atas musola dan dari atasnya. Ya sudah ada. Kelihatan. Kita turun aja ya, mending dan enggak kelihatan ya, juga turun, ini. Turun aja. Coba lihat. Enggak kelihatan nih dari jendela kayaknya bisa ngintip ini. Turun, oke. Eh ada orang Den. Oh my god, Den. Ada itu. Ada itu. Dua orang, cuy. Guys, bener guys. Nah, jadi gimana nih? Sumpah dah ini asli aku merinding banget nih. Kita asli. tunggu aja dulu. Ih, Den, ini ciduk atau gimana nih Den? Ih gila sih. Parah. Dan dia melakukan gerakannya kayak kemarin kan? Iya, ini dua orang lagi nih malah. Berarti pertama lagi nih pengikutnya. Enggak, mungkin kemarin tuh waktu enggak ada dia kali, Bang. Iya, mungkin.
atau entah bisa jadi dia banyak di situ, cuman mungkin nggak ada di situ kali ya, kita nggak tahu juga. Berarti, ini berarti dia ini ya kayak punya pemukiman sendiri atau gimana sih, nggak tahu nih, tapi aneh sih. Oke, Tar, kok dia diem ya, mungkin ngeliat drone kita loh. Kayaknya tuh kayaknya dia tahu, kayaknya dia tahu, kayaknya tahu tuh. Suara drone kita ini kayaknya nih. Ayo kita turunnya ya, samperin. Aduh, tapi udah mau gelap dan ini udah masuk maghrib nih Ren. Bolehkan drone-nya, Sup. Bolehkan. Hah? Dia diam, cuy. Balikan enggak? Balikan aja, balikan. Ini kembali dulu. Sumpah asli. Kita balikan aja, kita balikan aja. Ini asli benar-benar merinding aku, sumpah. Yaudah guys, kita sambil nunggu balik drone-nya, guys. Aku udah autopilot ngarah ke sini. Ini benar-benar asli di luar dugaan banget dan ternyata benar dia ada di situ. Asli ini merinding sih, parah. Ini kita harus lakukan apa nih, Dan? Kayaknya harus kita tegur aja sih orang ini. Menurutku samperin aja sih. Iya, tujuannya kayak gitu apa lo? Itu musyrik udah. Orang itu udah buta sudah. Dia nggak mikir, istilahnya dia tuh nggak mikir yang sholat yang seperti kita lagi dah. Dia memang dia udah kedokteran sendiri. Iya, tuh doktrin banget tuh. Ya apa? Ayo kita samperin aja. Kita samperin, guys. Mungkin kalau kita kesana, kayaknya udah gelap nih, Dan. Ya. Soalnya ini udah masuk maghrib nih, Dan. Iya sih. Nggak apa-apa kita samperin. Aman, tapi aman aja kan itu. Aman aja. Aman, ini udah masuk maghrib. Mungkin kalau di kamera kayaknya masih terang ini. Ini udah serius nih, masih maghrib banget nih, guys. Kita samperin aja. Jangan dibiarin orang kayak gini nih. Takutnya dia ntar lari tadi. Makanya kita samperin. Yaudah, kita samperin aja. Let's go, let's go. Masih ada suaranya. Coba. Lugu-lugu banget. Hah, tuh suaranya dia. Tuh. Dia ngebalas tuh, coba. Nah. Ada enggak suaranya? Kayak mendengarnya. Gimana tuh suara itu? Di situ. Aku tidak mendengar, katanya lu. Ayo, suaranya. Tuh. Balas sih. Bukan, memang kamu dicarinya itu kan. Tinggal sini aja kan. Udah menunggu nih. Masih, masih enggak dia ngebalas. Lari, ini suara aneh nih. Iya lah. Ini teman-temannya. Dari kita gitu. Tengkorak beda bapak ya. Ayo masuk ya. Ayo, let's go. Jadi kita masuk ke dalam. Dengar suara burung. Burung siapa? Burung siapa? Burung bayi. Gelap banget loh, ini gak ada cahaya. Tadi kita lihat dia ada cahayanya kan. Tapi sudah gak ada cahaya dari sini. Aku merinding loh, ini asli. Masalahnya yang kita hadapin ini kan manusia cuy, masalahnya. Ini maghrib lagi. Belum. Nah, kita di sini mau ngasih tahu dia. Kita berempat langsung jalan bareng. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan. Cocok. Belum Hendrik dan kan ringan gitu. Kalian tiga sih. Enggak bisa. Biar aku di belakang. Kita main aman. Suaranya makin jauh ya. Tuh suara tuh depan. Semoga dia nggak lari. Ya, semoga aja sih. Suaranya ngikutin ya? Ya, ngikutin ya. Yuk kita balas ya. Mungkin kayaknya buruan yang tadi kesini tuh.
Belakangan, Pak. Ini kan cukup capek ya, jalan dulu. Kayaknya kita udah dekat, harus cepat ya ini. Cepat ini. Cepat atau pelan? Ya aku sama Radin aja. Oh gitu. Oke oke, cepat. Oke. Kalian tunggu sini aja, biar aku lari duluan, baru kalian susul ya. Pas kami lari, kalian ngikut ya, tapi hati-hati ya. Satu, dua, tiga, ayo dong. Grup-grup. Minggu. Kan lari dia. No. Lari. Kiri kanannya coba lihat, masuk masuk. Coba situ kan. Tadi sini gak dia. Ada nggak di belakang, Bay? Tapi lewat mana dia? Kayaknya lewat sana itu. Iya. Ada nggak sini? Gak ada, Pak. Gak ada. Ayo kan, dia udah tahu tadi ada drone. Kayaknya denger apa suara drone yang tadi kan. Kalau kita mau kejar juga kemana dia lagi? Mungkin arah ke dia ya, ke dalam sana dia. Kayaknya nggak tahu ya di belakang sana ada perkampungan atau enggak ya. Cuman kita kalau ngarah ke sana itu hutan semua adanya. Masuk ke hutan dia jatuhnya. Kalau keluar kan kita lokasi mobil kan nggak mungkin dia keluar. Iya. Otomatis kita bisa ngeliat dia. Bisa ketemu. Masih bisa ke dalam. Kayaknya ke dalam sih. Yakin kamu ke dalam ini? Yakin nggak ke dalam, tapi kita nggak tahu kita masuk ke hutan di mana. Itu jalur banyak ke dalam. Yakin nggak, Den? Kalau aku yakin. Tapi, enggak, bentar, Den. Yakin-yakin sih, cuman kita nggak tahu dia ngarahnya kemana gitu loh. Iya. Kita kan cuman air terjun aja. Setelah air terjun itu kan hutan semua. Hutan, ya, hutan. Dia pasti ngarah ke hutan itu, tapi kita nggak tahu posisinya di mana. Masuknya di mana, dia ngarah kemana. Harusnya tadi kita, kayak, tapi lambat sih. Drone. Iya. Drone kita tadi ketahuan masalahnya. Seharusnya kita pakai kamera biasanya tadi kan masih nyiduk kan. Iya, tapi kalau kita tadi nyiduk takutnya nggak ada. Tapi itu kan, aja sih masalahnya serba salah. Tapi kan tadi kan pakai drone ide siapa dong, Pak? Ide Anda kan? Iya, maksudku gini, Bay. Takutnya sia-sia. Enggak, takutnya sia-sia nanti kita kesini. Makanya kita cek pantau pakai drone dulu. Cuman salahnya tadi kita drone tadi terlalu dekat ya. Itulah. Tapi kalau misalnya nggak dekat juga, Bay. Nggak kelihatan kan? Apa yang mau dilihat atap doang? Jadi udah kita cek dekat tadi ya, memang ada dia dan di situ. Ada suara apa? Dari ngomong tuh. Jadi gimana nih? Lepas lah. Seharusnya tadi kita bisa cegah, bisa kita dapat. Nah maksudnya gini, kalau udah dapat kan kita bisa kita omongkan secara baik-baik tadi kan. Kita tanya tujuan mereka ini apa sebenarnya kayak gini. Ya. Dengan cara sholat kayak gitu kan. Takutnya dia ngancarkan yang ke lain lagi, Bay. Dia ngancarkan ke lain lagi, takutnya kayak gitu, nah. Iya, betul. Makanya kan tadi tuh alangkah baiknya kan kita titip diam-diam, loh. Tapi kan gara-gara terlalu dekat juga drone-nya. Ya, suara drone kan sebenarnya pasti kedengaran, kan? Mungkinnya dekat. Jadi, ya di sini ya memang sih ada yang salah. Kalau kita pergi ke sini juga, usut takut jong juga, takut gak ketemu. Iya. Kan jauh-jauh kita pergi ke sini. Soalnya kemarin kan balik sini juga. Terus kemarin itu gak ada juga. Terus gimana ini? Kalau kita tunggu di sini mungkin dia udah tahu kali ya. Enggak tahu. Sudah, Pak, kan ada drone tadi. Otomatis kan di drone udah kita lihat dia. Kita kan dua kali. Enggak, masalah gini. Kita kan dua kali udah ke sini. Yang pertama kalian datang kan? Iya. Pasti dia udah mikir sih nanti dia enggak bakal balik sini lagi. Iya. Ya. Kemungkinan besar enggak bakal balik. Ini apa mau coba masuk ke dalam? Ini aku... asli sebenarnya, guys. Ini di luar nalar. Dia sholat di sini yang memang nggak ada listrik sama sekali. Dan ini hutan semua loh kiri kanan tuh kalau lihat sana tuh. Baru bangunan kosong semua. Hutan,
semua hutan cuman ngarah ke sana, yang arah air terjun bangunnya kosong semua. Jadi juga kalau masuk ke dalam kan nggak dapat petunjuk apa apa kan? Ya air terjun itu aja kan? Iya. Mau apa lagi sih? Tapi kalau mau coba masuk ke sana ya coba aja lah, mencari informasi apa tahu iya, mungkin kita bisa dapat di sana. Kalau yang mau betul mencari ke dalam, iya, ke dalam nih. Iya, kalau iya, mau ke dalam ayo, ayo, ayo. Kita lihat dulu ke dalam. Kita lihat coba ke dalam. Wah, bentar. Kalau kita ini udah hitungan ketinggalan jejak nih, guys. Iya, ini ya, apa? Ini mau gimana orang yang enggak ada tempatnya di sini sudah, orang yang kabur. Ini kita tahu drop. Ini udah enggak apa-apa, kita coba aja ke dalam. Kalau enaknya gini kita kunci aja apa gimana ya? Musolahnya. Aku bawa gembok di rumah, aku bawa gembok itu di tas. Nanti kita gembok aja musolanya. Nanti abis kelap, balik aja mungkin. Biar dia nggak melakukan ya, di tempat itu loh. Ya, tapi pasti cari tempat lain dong dia, Pak. Ini jembatan, dia pasti lewat sini nih. Nah ini kan hutan semua loh. Gak tahu dia arahnya kemana. Nanti kita mau jelajahin. Kalau kita jelajahin juga percuma, gak ada petunjuk apa-apa. Iya, gak ada petunjuk apa-apa. Masuk lagi ke dalam. Ayo. Apa ini? Masuk. Ini apa ini, Mas? Dia masukin apa nih? Coba di situ ya, Pak. Di situ, Pak. Di sini, Pak. Di situ, Pak. Belakang ini, Pak. Enggak, gak ada suara tirakan di dalam. Iya. Coba ke depan situ, Pak. Halo? Halo, di sini. Halo. Ini apa yang masuk ini, Den? Ini yang kita lihat kemarin yang sosok lidah panjang. Ini yang sosok lidah panjang? Iya. Siapa di sini masuk ya? Iya, ini yang di atas pohon tuh, Pak. Lidahnya panjang yang kemarin. Halo? Halo. Ini bahasanya pasti, ya. Ini iya, bahasa orang zaman dulu nih. Iya. Dia nggak bisa ngomong bahasa kita. Dia yang dekat sama kamu tuh. Soalnya kamu cewek, kamu halangan ya? Rindin, awas Rindin, belakang lagi halangan nggak? Iya. Lagi halangan? Dia lagi halangan tuh, soalnya Rindin. Lagi dapet dia. Awas Rindin. Dia awas suka Rindin sama orang yang dapet. Awas Rindin, dia pasti mau cebur nih. Keluarkan, keluarkan. Keluarkan. Bantu Rindin, bantu Rindin. Jarak deh. Bye. 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 Bye, bangun ya. Bye, bangun. Udah, bye. Udah, bye. Kan gini jadinya kan. Kalau kita masuk ke dalam makin banyak dapat ini dan masih makin dapat gangguan. Iya. Jadi aku mulai nih. Nah, ini mau sudah. Sudah kuat. Kita putuskan buat balik aja apa gimana? Coba lu ke dalam. Kalau dari tadi ada teriakan di dalam tuh. Ya. Suaranya rame banget. Soalnya aku yang dengar ya, suara perempuan teriak-teriak sebenarnya. Kayak ada minta tolong di dalam. Yeah. Korban, jangan-jangan korban. Iya. Yeah. Ya kan? Mungkin, iya kayaknya bisa jadi, Pak. Korban yang itu kan? Yeah. Kita coba aja tuh, kita mau apa? Eh, bentar ini. Rin? Bentar, Rin. Rin? Eh. Rin,
kalau ada masuk kan. Kenapa dia? Ini yang masuk siapa, Den? Den, tanya Den. Hah? Korbannya tenggelam? Ini korban yang tenggelam di apa? Yang di sungai ini ya? Iya, ya, dia sungai itu ya. Kamu kenapa? Hah? Namamu siapa? Halo? Hai, Ci. Misi. Misi. Udah bisa ngomong gak ya? Bisa, cuman nangis kayaknya. Mungkin ada rasa trauma gitu. Ini kenapa? Ini, hah? Ini dulu dia ya, sempat dibekap gitu, Bay, sama ya, yang jaga makhluk ini. Ya. Ini nih. Oh, dia tuh kayak ada rasa trauma. Minta bebasin kali ya? Ya. Ini kayak apa nih? Kamu bisa ngomong? Ada yang mau kamu sampaikan? Coba kamu. Ada yang mau kamu sampaikan? Sampaikan aja. Iya. Apa kita di sini ingin ngebebasin kamu di tempat lain? Apa? Tolong dia bilang. Coba sampaikan aja apa yang kamu ingin sampaikan biar kita bisa bantu di sini. Awas. Kita nyerin aja, mungkin dia tahu kali. Soalnya susah tadi dia nggak terlalu mau ngomong. Iya, gitu. Kenapa, Rin? Tahu kenapa tadi? Hah? Apa lagi tuh? Oke, tenangkan. Tenang. Ada air. Udah, Pak. Santai, Pak. Apa aja? Apa yang mau diinginkan? Kenapa? Tadi kamu dapat informasi nggak, Rin? Itu, dia tuh korban di sini. Salah satu di sini? Iya. Yang tenggelam itu, Kak? Iya. Terus? Di situ nggak tahu, dia kayak dibekap gitu lah. Oh, dia bingung mau kemana? Nah, jadi dia tuh minta tolong kita lepaskan sama kita biar dia bisa pergi dari tempat itu. Tapi kan udah kamu lepaskan tadi. Ya. Cuma kan dia bingung masih mau kemana. Apa nanti kamu bawa aja gitu deh? Enaknya kamu bawa aja kan? Itu apa? Korbannya cewek atau cowok yang masuk ke tubuhnya tadi? Cewek ya. Oh, tapi umurnya itu kayak masih remaja. Remaja? Oh, remaja gitu ya. Yaudah kita ini aja deh, mending kita ke dalam dulu. Kita cek dulu, siapa tahu ada yang dia sholat dulu tadi. Kita fokus yang ke ini aja deh. Ke sholat. Nanti kalau misal ada yang masuk, tahan aja ya, Rin. Ya. Gak usah dimasukkan dulu, Rin. Ya. Kita fokus ke ini aja dulu. Sholat dari yang itu, sholatnya gerakan aneh tadi. Ya. Kita cari orangnya ya. Tapi tahan ya kalian ya. Tahan aja dulu. Semoga bisa ya. Dan ini kita udah nggak bisa tarik sih itu sebenarnya. Oh, lihat ya. Wih, goyang. Oh iya, goyang tuh. Coba kau lihat. Coba lihat, pain. Coba. Satu daun yang goyang. Ada satu daun yang goyang. Pas lagi di tepi sungai. Gini, kita nggak bisa nih. Kita nggak bisa masuk hutannya. Ya. Kita harus cari cara dulu nanti biar kita bisa nemukan dia. Nah. Kita kembali ke musolanya aja dulu. Biar enak kayak gimana nanti kita atur. Soalnya kita juga di sini tempatnya luas, takutnya ada yang jahat nanti kita diawasinnya. Nah, kita kan nggak bawa apa-apa, bekal apa. Ada petunjuk apa-apa. Belum ada petunjuk apa-apa juga. Kita kembali ke musolanya aja dulu buat berbincang-bincang lagi. Ya. Takutnya nanti gini, kita di sini lama-lama, di sini kan banyak yang negatifnya ya. Rini sama Bayu takutnya nanti kehabisan tenaga nerima apa energi yang dari luar gitu loh masuk. Kita cari info di sana dia. Oke, teman-teman, jadi setelah kita berbincang-bincang lumayan lama tadi di sini, setengah jam, buat memastikan keputusan yang tidak ada ujungnya tadi. Kita juga nggak bisa juga terus lama-lama nunggu di sini, dan juga nggak bakal balik ya ini. Dan tadi barusan Raden dapat bisikan juga, dia bisikan apa ini, Dan? Nah, kata dari teman gue di sini nih, kayak apa sih? Kayak dia tuh dihasutkan sama setan. Oh, dia dibawa ke sini? Iya, dibawa ke sini. Diarahkan ke sini. Diarahkan ke sini. Jadi memang benar dia itu
korban yang terpengaruhi oleh setan ya. Iya benar. Nah, cukup kalian tahu guys ya, ini disclaimer banget buat kalian ya kan, yang mengiranya ini sholat gerakan aneh ini takutnya nanti anggapan kalian itu benar sholat yang memang kayak gitu kan. Iya. Sebenarnya ini adalah apa, kayak aliran sesat. Jadi ini aliran sesat yang memang mereka anut gitu loh. Ini nggak ada benar sama sekali, jangan kalian contoh juga yang di rumah. Ini benar-benar tidak ada benarnya. Kalau bisa kita hentikan ini. Kalau bisa sih sekarang ini kita hentikan, cuman kita terkendala tadi guys. Ada beberapa kesalahan dari kita yang memang sampai dia ketahuan keberadaan drone kita dan dia kabur dari sini. Jadi kita agak susah untuk menyelesaikannya. Mungkin nanti next atau kapan kita nggak tahu nih. Tapi ya, lebih baik kita hentikan ya. Takutnya gini, dia nanti bakal menyebarkan alirannya dia itu ke orang lain yang luas jadinya ya. Iya, ke orang lain yang imannya nggak kuat gitu loh, Den. Kemarin kan kita udah lihat kan cuma satu kan. Yang di video itu jelas cuma satu. Sekarang kan bertambah ya. Bukan, sebenarnya itu baik kalau aku lihat kan. Nah. Itu sebenarnya memang temannya aja, mungkin karena lagi nggak ada dia kemarin. Ya bisa mungkin. Itu kalau sisi positifnya ya. Positif. Tapi semoga sih ini nggak sampai menyebar di kalangan masyarakat gitu loh. Dan ini benar ya, dan ini dipengaruhi oleh setan kan. Iya, dan juga dia itu kan fix manusia yang dipengaruhi sama setan. Jadi memang otaknya dia udah didoktrin buat dengan ajaran seperti itu. Iya, ajaran sesat apa di intinya? Dia kayak gini ya, dia diiming-iming surga atau apa ya kan. Padahal kan itu salah. Jadi kita nggak bisa memastikan juga guys. Yang jelas kita gagal di sini ya kan. Iya. Kita gagal buat ngasih tahu kita tadi niatnya kita pertama tadi kita kalau ketemu dia kita buat ngasih nasihat aja ya, ngasih buat menyadarkan dia biar dia nggak sampai terjerumus ke tempat ini lagi. Betul. Dan nggak salah jalan lagi ya. Ini udah menyimpang dari ajaran agama yang sebenarnya. Ini sangat menyimpang banget ini, Bay. Jangan kalian contoh ya guys, ini kita cuma ngasih pelajaran buat kalian, ambil baiknya ya. Jangan sampai kalian juga nanti terpengaruhin, barangkali nanti ada orang yang nggak dikenal atau apa yang basicnya kelihatannya agamis tapi dengan mengajarkan seperti itu sesat, aliran sesat tuh jangan kalian terima sama sekali. Please, aku ngasih tahu ke kalian, itu kalian salah jalan. Lebih baik kalian menebalkan iman kalian, belajar di tempat majelis yang benar gitu loh, yang udah memang dianggap benar di tempat itu. Karena ajaran itu kan semuanya pada porsi yang tepat, jangan dilebih-lebihkan apa di intinya. Kan udah ditata itu dari Al-Qur'an, apa semua sholat gerakan udah ditata dengan porsinya masing-masing. Jangan ada sama sekali melebih-lebihkan di bidang agama ya kan. Dan itu nanti takutnya menyimpang gitu. Kayaknya sampai di sini aja deh nih. Kita sampai di sini aja penelusuran, takutnya kita kemalaman nanti nggak enak guys. Masalahnya di bagian sana itu selalu kesini terus nih dia nih. Jadi kayak energi kita tuh terbentur ya. Aku masalahnya kesian sama Rini sama Bayu, entah nanti aku juga yang kena. Kita kewalahan jadinya, malah kita nggak bisa menahan gitu loh guys. Dia gini, sifatnya mereka itu selalu ingin masuk terus ya kan. Selalu ingin masuk, jadi kita itu menahannya agak susah. Dan apabila dia masuk itu otomatis energi kita bakal berkurang gitu. Iya betul. Kita mungkin cukup sampai di sini aja guys. Kita akhiri penelusuran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalian subscribe. Bye.